berita yang mengepalkan untuk seluruh rakyat Malaysia pada hari ini di mana sebuah portal arus perdana melaporkan bahwa seorang ahli dewan undangan negeri ADUN di Sarawak telah meninggal dunia pada hari ini menurut laporan pemberita yang memetik sumber ADUN Jepak di Bintulu Datuk Talib Zulfilip diberitahu telah menghembuskan napas terakhirnya pada hari ini Sumber pejabat primi Sarawak mengesahkan kematian bekas menteri di Jabatan Ketua Menteri Sarawak Integrity dan Opsmen Lapor portal pada hari ini Bagaimanapun kerajaan Sarawak belum mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung perkara tersebut Difahamkan juga Arya Ham meninggal dunia di pusat pakar perubatan Norma di Kuching Talib menjadi adun jepak selama enam penggal dan telah meninggal dunia pada hari ini selepas sambutan hari ulang tahun kelahirannya yang ke-72 yaitu pada 13 September lalu. Sekian info dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye.